Hai girls, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku Cika, dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah sheet mask dari Ariel. Wah, bagaimana ya kualitasnya girls? Yuk saksikan video Cika sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls! Oke, girls, ini dia sheet mask yang aku maksud, yaitu dari brand Ariel. Di sini aku suka banget pakai sheet mask. Kenapa? Karena sheet mask itu benar-benar bisa melembabkan dan membuat wajah kita menjadi lebih glowing secara instan. Tidak hanya itu, sheet mask merupakan salah satu masker yang gampang banget diaplikasikan dan dibersihkan. Oleh sebab itu, aku seneng banget ketika Ariel mengeluarkan produk sheet mask. Nah, sheet mask Ariel yang aku punya yaitu varian Green Tea Plus Ash. Aku merasa kayaknya bakal cocok banget sih dipakai di kulit wajah aku. Apalagi ketika aku membaca keterangannya di bagian belakang, mereka menjelaskan kalau produk ini bisa merawat pori-pori dan juga menstabilisasi produksi sebum yang ada di wajah kita. Aku ngerasa meskipun kulit aku kering, tapi di area T-zone sini banyak banget minyak nih girls. Tidak hanya itu girls, kalau kita baca di belakang, ternyata sheet mask ini mengandung essence yang sangat banyak. Nanti kita cek ya, apakah benar-benar banyak atau ya standar aja. Oke, langsung aja jika kan udah penasaran banget mau buka produk ini. Wah, ternyata packagingnya ada kertasnya juga, jadi mudah banget kita merobek. Lalu kita ambil produknya. Nah, ini dia. Wah, ternyata menurut aku untuk packaging ataupun sheet mask ini memiliki tekstur yang berbeda ya. Biasanya kalau sheet mask pada umumnya tuh berbentuk tisu, teksturnya seperti tisu, tapi ternyata ini masih berongga banget. Jadi seakan-akan aku merasa ini kayak kain kasa gitu. Oke, girls, di sini aku udah pakai bando karena mau langsung aja menaruh si sheet mask ini. Di sini aku pakai make up, cuma make up mata sama bibir aja ya, girls. Nah, girls, ini aku udah pakai dan ternyata saat aku pakai itu buat wajah aku dingin banget. Padahal ini sama sekali aku tidak taruh di kulkas, bener-bener nyegerin banget. Cuman minusnya adalah kamu bisa lihat sendiri, di bagian hidung ternyata tidak tertutupi banget. Padahal hidung aku pesek ya girls, apalagi kalau misalnya kamu punya hidung mancung, pasti kayaknya bakal nggak tertutupi nih. Nah, aku akan menunggu produk ini sekitar 15 menit dan kita lihat hasilnya. Oke, girls, aku sudah menggunakannya selama 15 menit. Sekarang aku mau membuka sheet mask-nya. Wah. Nah, girls, ini dia sheet mask aku. Udah sedikit agak kering meskipun tetap terlihat ataupun terasa dingin ya ketika aku pegang. Wajah aku juga basah banget dan juga ngelembapin. Tapi yang aku suka dari sheet mask ini ialah dia itu nggak bikin wajah lengket. Kadang kalau kita pakai sheet mask itu dia ngelembapin tapi bikin lengket, sedangkan ini seakan-akan tuh aku udah basahin wajah aku pakai air wudhu gitu ya girls. Nah, untuk essence-nya sendiri mereka kan ngeklaim kalau itu banyak banget. Ternyata itu bener banget. Ketika aku pakai sheet mask ini tuh selama 15 menit banyak banget essence yang menetes. Tidak hanya itu, di bagian packaging sini juga masih tersisa. Kamu bisa lihat sendiri. Ini masih banyak banget dan essence-nya itu bukan yang tipikal cair, tapi dia kental seperti teksturnya aloe vera. Dan kalau punya sisa essence seperti aku, biasanya aku tetap pakai ke wajah, ke leher, hingga ke tangan aku. Secara keseluruhan, Cika senang banget menggunakan sheet mask dari Ariel ini. Apalagi untuk wajah aku yang gampang banget kedetek apakah ini cocok atau enggak. Ternyata sama sekali tidak meninggalkan efek samping gatal ataupun kemerahan. Selain itu, produk yang satu ini benar-benar dingin banget pas dipakai. Apalagi buat kamu yang suka banget naruh sheet mask di kulkas, udah pasti pas digunakan langsung cool banget.
Secara keseluruhan aku seneng banget dan wajar ya kualitasnya seperti ini, karena pas aku tahu ingredients-nya itu ada kandungan gliserin, ada butilin glikol, terus juga ada waternya juga dan beberapa kandungan lain yang ramah banget di kulit kita. Nah untuk harganya sendiri menurut aku ini cukup murah ya girls, karena untuk satu produknya aja dibanderol dengan harga Rp19.000. Wah, kira-kira kamu tertariknya nih untuk membeli dan juga menggunakan produk dari Ariel ini? Kalau iya, yuk tulis di kolom komentar ya girls. Dan seperti biasa nih, rasanya kurang lengkap ketika Cika mereview sebuah produk tapi tidak kasih bintangnya. Jadi dari bintang 1 sampai 5, Cika akan kasih bintang 5 alias sempurna. Dan aku bakal pakai produk ini setiap malam, ya maksimal 3 kali dalam seminggu ya girls. Lalu girls, kalau kamu suka video ini seperti biasa ya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya girls. Dadah!